Iya Mas Bro, Pak Bro, semua Bro. Hari ini rencananya sama Om Roni mau mancing, masak di pinggir sungai di dalam hutan. Mas Bro, ini lokasinya hutannya. Kami dari channel Bukit Borneo. Tadi Mas Bro, sebelum berangkat kita lewat di kebun punya teman. Ada buah mengkahai jatuh, masak Mas Bro. Oh, cempedak atau mengkahai. Tuh Mas Roni bawa itu. Ada 4 biji. Nanti untuk cemilan Mas Bro di pinggir sungai. Kita mancing, masak di pinggir sungai Mas Bro. Kebetulan nih jam sekitar pukul 11 siang. Ya, apalah ikannya yang kita dapat nanti kita masak, Mas Bro. Nah, kita menuju lokasi. Masuk ke dalam hutan lebat, Mas Bro. Oh, Mas Roninya. Nah. Ya, nanti kita matiin jeda-jeda, Mas Bro, ya. Sampai lokasi baru kita hidupin lagi. Ya Mas Bro, kita sudah sampai di lokasi. Itu Mas Roni lagi nyiapin pancing. Lokasi mancingnya itu Mas Bro, sungai kecil. Mudah-mudahan ada strike Mas Bro. Oh, ikan apalah nanti. Airnya hitam itu Mas Bro. Kita juga siapin pancing Mas Bro. Kita mancing dulu. Mantap Mas Bro. Apa ikan yang kita dapat? Sip. Santai bro, enak di dalam hutan, tenang sambil dengar suara burung. Oh, ini tahu nggak tentang? Betul asal panjang. Iya, ini kalah suara. Mas Bro, ini Mas Bro dapat belasai Mas Bro, ikan lais. Lais Mas Bro, lais hitam mantap. Aduh, banyak uhat di situ Mas Bro. Bahas lah. Lais lagi Mas Bro. Lais lagi Mas Bro. Ayo. Nanti kita masak. Bikin kira semua lah. Beres dulu. Beres lagi. Ini lagi. Ini dia putih. Dia lagi cari tempat yang bagus itu karena ikat kita belum ada rezekinya Bos, dapat Bro. Dapat lagi kita kali ini. Nah, ikannya sama. Tuh, ada lagi tuh.
Waduh Mas Bro. Oh, Mas Bro, dapat lagi kita. Wah. Kali ini ikan yang sama lagi Mas Bro. Sesuai sih ya, Mas Bro. Kita harus sesuai. Mantap Mas Bro. Kayak gini. Agak anu deh. Oh, itu kali ini yang dapat banyak kita bawa kenapa? Apa ini memang tempat ikan laisnya? Kan? Ini memang Mas Bro ikan seluang. Nih ikan seluang. Kita strike seluang aja Mas Bro. Dek, ini dek. Sudah lagi. Sudah lagi. Oh Mas Bro, tepat satu lagi deh. Cepat lagi ikan apa ini? Ikan seluang Mas Bro. Nah. Seluang sungai. Nah, Mas Bro, ikan seluangnya cukup bagus juga di pelihara. Kita matikan dulu Mas Bro, karena harinya hujan. Oke? Okay. Ini Mas Otong lagi mengupas cipedak untuk sayur nanti sebentar lagi kita bawa masak karena perut juga lumayan keruncungan. Kayaknya pancing kita dipatok bro, angkat dulu. Halo. Dapat bro, ikan lais lagi bro. Sungai ikut tolong bro. Bro, untuk mandai. Enak digoreng nanti bro. Untuk tambahan ikan. Sip. Buah punya teman nih. Jatuh. Gak nyuri bro. Cuma cari yang jatuh, yang masak. Masakan. Oke, kita jahitnya. Prok. Udah cukup prostik dulu. Prostik dulu. Cukup gilin. Pengawan ini. Kamera baik. Kamera. Nah, lagi tadi. Sudah bro, ya bro, nanti cukuplah nih bro untuk berdua bro, cuci dulu bro, cuci dulu bro. Hujannya sudah mulai reda bro. Dari terang. Kita lanjut mancing dulu bro. Kita habis juga bersih. Ya Mas Bro, ini Mas Roni sedang membersihkan ikan hasil kita mancing. Rencananya mau masak berdua Mas Bro. Makan kita ambil secukupnya aja. Nah, ikannya lais luang. Nanti kita masak. Dan lagi saya mau bersihin mandai tadi Mas Bro. Nah. Kita potong-potong nanti siap digoreng. Ya Mas Bro. Nanti kita masaknya lagi Mas Bro. Iya Mas Bro, ini lokasinya kita mancing
Nanti kita ke sebelah sana mas bro, kita masaknya di sebelah sana. Kebetulan ini kan masih gerimis, jadi kita berteduh di masak di bawah pondok orang yang sudah ditinggal ibu bro. Oh, lokasinya tempat liburan kami akhir pekan ini mas bro. Oh, tuh mas Roni. Mas Roni lagi menuju ke arah tempat masak mas bro. Kita harus nyebrang dulu mas bro. Nyebrang di sungai dulu. Pakai titian dari kayu bulat. Oh, pastinya. Waduh, goyang mas bro. Licin mas bro. Nggak didorong lagi. Sudah, sudah. Kita tiba dengan selamat. Ya bro, kita mulai masak bro. Ini masak nasi. Tapi sayang bro, ini bisa masak nggak nasinya nanti bro? Tutup ketelnya beli bro. Tinggalan. Tertinggal tutup ketelnya bro, aduh. Mudah-mudahan bisa masak nanti bro, kita tutup pakai daun. Nah, bisa aja bilang afroninya bro. Seperti, seperti orang pesta itu mengawah ada orang sini bro. Masaknya kan terbuka, nggak perlu tutup. Cari apa dulu? Masak nasi. Bro, masak nasi. Nah, tutupnya ada, terpaksa pakai daun nutupnya bro. Sip, kena begini. Murni lagi bikin bumbu untuk masakan ikan kita nanti bro. Kita nggak pakai sayur hari ini. Cuman dimasak tanak ikan, kata orang sini bilang. Masak kuning. Masak kuning ikan. Nanti tambahannya goreng mandai bro. Bumbu-bumbunya, bawang, cabe. Ada bumbu raciknya nanti bro. Bro, hasil mancing tadi. Oh, buras bro, ikannya dimasukin. Oh, karena sudah mendidih, itu ikannya. Aku ibu aku uji. Ini bro. Kadarnya
tapi kalau makannya dengan hati senang, rasanya nikmat luar biasa, Mas Bro. Oh, inilah kesenangan kami, Mas Bro. Kalau di hutan mancing, masak ketika perut sudah amat lapar. Tuh bilang Om Roni itu perutnya kre. Ya Mas Bro, ini ikannya sama nasinya sudah masak. Sekarang kita goreng mandainya, Mas Bro. Tuh kulit mandai, kulit cempedak, dikupas, dikasih garam, lalu digoreng. Biasanya kalau disimpan di toples bisa tahan sampai beberapa minggu, Mas Bro. Rasanya semakin asam, tapi bisa dikonsumsi. Kami orang Dayak di Kalimantan suka mengonsumsi ini, Mas Bro. Enak, gurih, bisa untuk lauk, bisa untuk lauk makan, Mas Bro. Makan, Bro. Mas Bro, udah makan. Ini sudah masak semua. Makanannya. Nah, sekarang saatnya kita makan. Mas Bro. Ikannya. Mantap, Bro. Mandainya, Mas Bro. Ini mandai. Doa masing-masing, Mas Bro, ya. Selamat makan. Mandainya. Mantap, Mas Bro. Ya, videonya kita buat sampai sudah sampai sini. Dan nanti videonya kita lanjutkan di video yang lainnya, Mas Bro. Inilah rasanya, inilah cara menikmati hari libur kami, Mas Bro. Kebetulan hari ini hari Imlek, hari Sabtu tanggal berapa, Bro, nih? Tanggal 26 25. Ya, tanggal 26, Mas Bro. Jadi cara kami menikmatinya dengan pergi ke hutan, mancing, masak di hutan. Pesannya buat Mas Bro, Mbak Bro, Pak Bro, dan semua Bro, jangan lelah mencari kesenangan, Mas Bro, agar mendapatkan kebahagiaan. Selamat, Mas Bro. Mantap, Mas Bro.